Halo teman-teman semua, selamat datang di Max Mew Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat slow fast motion video. Nah, untuk kali ini bisa dimanfaatkan untuk mungkin editing untuk video TikTok atau segala macam, dan mungkin untuk Instagram juga bisa. Nah, teman-teman bisa menggunakan trik yang satu ini. Teman-teman butuh sebuah aplikasi yang namanya Vlog Now. Ya, itu teman-teman bisa cek di Play Store ya, namanya Vlog Now. Ya, teman-teman cek. Nah, seperti ini bentuknya Vlog Now yang dikembangkan oleh Vian LLC. Nah, teman-teman kalau udah download langsung aja buka aplikasinya. Ya, kita tunggu sebentar dan teman-teman langsung tekan tombol tambah yang ada di bawah. Dan kita pilih proyek baru. Nah, teman-teman pilih video yang ingin diedit. Nah, sebagai contoh kita edit video ini. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah di situ ada tulisan kecepatan ya, atau speed ya kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Kita pilih kecepatannya. Terus teman-teman lihat di sini ada kurva yang memiliki 5 titik ya. Nah, teman-teman di sini bisa mengubah pengaturan kurvanya. Jika teman-teman menaikkan kurvanya, maka teman-teman akan meningkatkan kecepatannya. Sedangkan kalau teman-teman menurunkan kurvanya, maka teman-teman akan melakukan penurunan kecepatannya atau bisa dibilang slow-mo. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Misalkan di sini teman-teman melakukan percepatan ya. Kita lihat di kurva yang naik, maka akan mengalami percepatan. Dan di kurva yang bawah, maka akan mengalami penurunan kecepatan. Nah, jika teman-teman udah selesai dalam mengedit, teman-teman bisa langsung aja menekan tombol centang dan teman-teman tinggal simpan atau export ya, ada yang di bagian kanan atas itu untuk teman-teman untuk mengekspor video hasil editing teman-teman sendiri. Nah, setelah selesai teman-teman bisa menguploadnya ke TikTok ataupun ke Instagram ataupun ke sosial media lainnya. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe Max Mew Channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video.